Nah, Pak. Nah. Oh. Ya, udah. Ketahan ini deh. Tapi ini harus tarawih rutin ya, Pak. Mana? Coba. Coba. Saya love, coba. Ni ambil dia. Nampak eh? Ya. Dia dah lewat dua ada saya ada dia kalau tahap pun. Dia nak le tahap. Buka apa tidur je nak kena tu. Lihat nah. Tisu oh. Hana tak minta mak nak pakai. Nak pakai orang aja. Dia bumbung-bumbung dah lah. Dia harap dah lah maknya. Kenya. Mati wisatawan mati aja kena juga apa jumpa hidup ya. Hana hidup lanjut. Buka je pak, nak buka sangat je. Tebal. Dia cungkir dengan zikin pak juga. Meleleh, dek. Okey, kecil lah. Kawan-kawan, putih hidung dia. Daripada kot. Contoh buah atas nggak pusing, ntar. Kamera. Udah. Dia muka nggak tebal. Udah, udah. Cok, ada lu dah. Nanti. Dua. Rasanya maknyus. Ya. Ngeri, sedap. Ya, malam ke mentak dam. Ya, baru terus makanya dengan ya. Tapi dah ga. Kan tepi dah kalau kutu je dah. Kan. Nah. Apa? Jadi pada apa air mah? Ini mantap, mantap. Aku satu lebih kurang ada 11 tahun lah. 11 tahun. 12 gitu lah. Berarti Pak untuk pengunjungnya dari mana aja nih Pak? Ada dari provinsi Banda Aceh, ada yang dari Medan, Langsa Aceh gitulah lebih kurang. Untuk luas kebunnya sendiri ada berapa hektar ya Pak? Lebih kurang ada 4 hektar. 4 hektar. Berarti untuk jenis duriannya apa aja Pak? Kalau jenis orang bilang nanti montong, tapi kalau montong warnanya agak kuning. Atau montong-montong Aceh gitu. Gimana tuh? Untuk harga yang kita tawarkan ini? Kita jual 1 kilo 80 ribu.
80.000. Ya. Biasanya untuk sekali panen itu sampai berapa kilo per buah itu, Pak? Kalau panen adalah barang-barang 4.000, 3.000. 3.000 kilo itu, Pak? 3.000 biji. Oh, 3.000 biji ya. Gimana? Karena lepas komplek kita memang suka lihat di tempat-tempat orang juga dulu. Waktu merantau-merantau lihat. Kalau bagus-bagusnya dapatlah barang-barang 400, 300 gitu. Setiap per ini? Paling tinggi, Pak? Itu 400 juta, Pak? 400 juta, Pak? 300 lah, 300 juta. Empat. Ya. Bagaimana rasanya ini bisa menikmati durian montong di kebunnya langsung? Ya, yang pasti berbeda lah. Kan kalau biasanya kita beli di jalan, kita makannya di rumah. Tapi kalau ini selain menikmati duriannya, kita bisa lihat langsung memang durian di pohonnya. Apalagi kan ini durian montong. Beda memang dari durian biasa. Rasanya juga enak. Habis itu buahnya tebal. Untuk harganya gimana nih? Terjangkau nggak? Lumayan, karena kan kita di sini melihat kualitas. Jadi standar lah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.